Pertama, jelek. Orang gendut itu pemalas. Pemalas. Hello, what's up sahabat Kadek Krisma Scout, good people. Jadi, bertemu lagi dengan saya Kadek Krisma di channel Kadek Krisma Scout. Nah, jadi pada video ini saya akan mengunggah hal yang berbeda. Jadi hal yang berbeda itu saya akan membahas topik yang intim pada video ini. Topik apakah itu? Jadi saya sebelumnya melakukan survei ke orang-orang, bagaimana sih pendapat orang-orang tentang orang gendut? Jadi hasil surveinya itu banyak orang mengatakan orang gendut itu pertama jelek, orang gendut itu pemalas. Pemalas. Orang gendut itu gak suka ngapa-ngapain. Masa sih orang gendut itu jelek? Jadi, kenapa orang gendut itu jelek? Karena itu adalah stigma yang kita bangun dan stigma yang media kita bangun seperti itu. Itulah yang menyebabkan orang gendut itu dibilang jelek. Jelasnya akan menjelaskan kenapa sih orang gendut itu pemalas. Jadi ada benarnya sih, kenapa orang gendut itu pemalas secara medis maupun secara psikologis seperti itu. Oke, kenapa orang gendut itu pemalas? Jadi secara medis, orang yang memiliki berat badan lebih tentunya memiliki cadangan lemak yang sangat banyak seperti itu. Dan ketika kita memiliki cadangan lemak yang sangat banyak dan kita banyak mengonsumsi makanan, itu akan menambah kadar gula dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, orang gendut itu atau orang yang berat badannya itu lebih sangat rentan untuk malas beraktivitas karena dia sangat mudah merasakan kecapean karena tubuh kita itu perlu mengolah glukosa tersebut menjadi energi seperti itu. Dan kenapa sih orang gendut itu malas? Jadi dengan banyaknya kadar glukosa dan kadar lemak yang dimiliki oleh orang gendut atau orang dengan kelebihan berat badan, jadi akan membuat orang tersebut itu akan cepat tidur seperti itu. Saya pun pernah mengalami itu sendiri. Jadi video ini bukan tujuannya untuk body shaming maksud saya. Jadi saya pun dulu pernah gendut. Bisa dilihat fotonya, ini beberapa tahun yang lalu. Dan saya memang dari kecil gendut. Namun akibat mungkin saya dulu dibully kayak gitu. Dan saya punya tekad untuk kurus. Jadi saya kurus seperti sekarang. Dan pada video ini saya sudah menaikkan berat badan sekitar 15 kilo. Dan sekarang berat badan saya itu sekitar 80. Dan di video selanjutnya saya akan mengajak teman-teman untuk bagaimana sih proses saya menguruskan dengan cepat. Oke, kembali lagi ke topik. Jadi gendut itu dibilang pemalas secara medis memang ada benarnya. Karena orang yang memiliki berat badan yang lebih itu kecenderungannya akan mudah merasa gantuk atau ingin cepat tidur karena kadar lemaknya yang terlalu banyak seperti itu. Dan yang kedua, dia akan susah untuk beraktivitas karena berat badannya sangat berat. Itulah yang membuat orang gendut itu tidak terlalu aktif beraktivitas dan lebih sering kecenderungannya cepat tidur. Nah, adapun masalah yang akan disebabkan oleh kelebihan berat badan ini. Jadi dengan kadar lemak yang terlalu banyak, seperti yang kita bilang obesitas, dan kadar gula yang terlalu banyak, ini akan membuat suatu masalah yang sering kita sebut dengan diabetes mellitus atau DM. DM itu adalah ketidakmampuan organ tubuh kita atau pankreas dalam memproduksi insulin untuk memecah gula. Jadi kadar gula dalam darah kita itu akan menjadi banyak disebabkan oleh pola hidup kita, cara makan, kelebihan berat badan seperti itu, sehingga menyebabkan gangguan di fungsi dari pankreas kita. Nah, jadi sekali lagi ini bukan body shaming. Jadi lebih baiknya untuk menghapus stigmanya itu lebih baiknya kita berolahraga dan menurunkan berat badan. Karena sejatinya manusia itu bukan diciptakan untuk gendut. Namun saya garis bawahi lagi, tidak semua orang gendut itu malas seperti itu. Yang membuat mereka terlihat malas itu karena kondisi tubuhnya. Jadi stop untuk menstigma orang gendut itu malas, orang malas, dan mungkin untuk media yang selama ini mencuci otak
generasi muda kita dengan membuat penokohan orang gendut itu terlihat buruk, terlihat malas to stop seperti itu. Jadi mari kita jangan saling bully atau body shaming, dan saya juga senangnya korban bullyan, tapi dari bullyan tersebut saya bisa menjadi seperti ini. Saya sempat kurus seperti ini terus karena saya semangat berolahraga. Dan bagi teman-teman yang mungkin dibully, jangan berkecil hati. Kalian tuh orang-orang hebat. Dan usahalah untuk mengecilkan berat badan, untuk meningkatkan penampilan kalian, dan untuk meningkatkan kesehatan kalian. Jadi di video selanjutnya, saya akan mengajak teman-teman, sahabat Kerekmesmo Scout, bagaimana sih trik saya menguruskan berat badan seperti sekarang, dari yang dulunya gede, seperti itu. Dan saya sudah meningkatkan berat badan ini demi kalian semua, subscriber saya, sahabat Kerekmesmo Scout, good people. Dan tunggu di video selanjutnya, jangan lupa olahraga mulai dari hari ini.